segeralah cari momentum ya untuk rujuk kembali. Cukuplah, cukupkanlah masa-masa pisah ranjang itu, udah cukup dah ya. Nah, jadi bahasanya apa yang menjadi nasihat Bang Mahfud, kita sebagai orang tua, kalau kita sama pasangan kita lagi emosi, Bang Mahfud suka emosi nggak sama bini? Ya kadang-kadang lah. Lah, kita yang kita ingat siapa Bang Mahfud kalau kita lagi emosi sama pasangan kita? Anak lah. Anak. Anak udah 5. Nah, ini Bang Mahfud masih mending anak kelima. Ini anaknya kurang lebih 25.000, masya Allah. Belum lagi anak-anak luar biasa, ribuan dari sekitar 42 kampus. Ya, nah tolong ingat dia aja, itu bagian dari anak saya. Tapi perlu diketahui sedikit Bang Mahfud, ya, biar background saya juga bisa dipahami sama siapa saja. Di kantor saya saat ini sudah terekap, tercatat kurang lebih 350 anak magang. Wow, 300? 350 anak magang. Waduh. Nah, ini juga saya bagian dari sedikit kritik buat universitas. Jangan memberikan, memperhatikan, melayani para mahasiswa hanya pada saat dia belajar kuliah. Harus ada perhatian-perhatian pasca dia selesai dari MKN, karena kehidupan para mahasiswa MKN kita yang benar itu, yang berat itu setelah dia lulus. Setuju. Betul. Ya, oleh karena itu saya tidak pernah menolak ada permintaan teman-teman ALB magang. Enggak pernah saya tolak. Di mana saya memenuhi waktunya? Saya memenuhi waktunya itu adalah biasa itu mulai dari sore pada asar sampai ke malam. Karena mereka semua adalah para pekerja. Nah, itu yang saya lakukan Bang Mahfud. Dan juga background saya Bang Mahfud, S1 saya dari UKI. Oke, UKI. UKI, UKI. UI. UKI. 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 Universitas. Universitas Kristen Indonesia. Ya, Cawang. Spesialis notaris saya dari Gajah Mada. Oke. UGM. UGM. S2 saya dari Unpad. Wow, lanjut. S3 saya dari Jayabaya. Banyak kampus ya Bang. Semua ada ijazahnya, semua ada jaket almamaternya. Berarti banyak kampus ya Bang Bro. Orang kata, ayo mau pilih yang mana? Lu orang Unpad, ho-oh. Lu orang Jayabaya, betul juga. Ya begitu Bang Mahfud, saya pikir cukup Bang Mahfud. Ya, biar ini untuk mempertemukan dua kubu ini kan gampang-gampang sulit Bang Bro. Tanya. Ya begini Bang Mahfud. Mereka semua, saudara-saudara saya tadi ya, Haji Tri Firdaus Akbarsyah, Haji Irfan Ardiansyah, itu memiliki bahasanya apa ya? Ya sesuatu yang harus kita jaga. Marwah. Saya insya Allah sudah punya konsepnya. Oke. Okay. Tapi belum bisa saya sampaikan sekarang. Oh gitu. Oke, siap. Karena ada satu Kiai Langitan yang saya harus minta pendapatnya dulu. Kiai Langitan. Iya, ada. Saya harus ke Jawa Timur. Minta pendapat dia. Mas Bambang ya. Ya, jadi saya belum bisa kasih tahu sekarang. Insya Allah saya ada konsepnya. Dan satu, resepnya Bang Mahfud.
konsep saya satu yang saya bocorin ini Bang Mahfud. Dalam konsep saya sudah tidak ada tuh saling menyalahkan. Enggak ada. Siap. Tidak ada saling menyalahkan. Ya, karena kalau bicara saling menyalahkan itu panjang ceritanya, ya kan? Sudahlah buka lembaran hidup baru yang kedua. Duduk ya, bareng. Cukup Bang Mahfud. Duduk bareng atau rekonsiliasi begitu? Iya. Begitu Bang Mahfud. Ya, Bang Bro, terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman-teman notaris Indonesia Beki yang sudah senior, ini kan baru-baru yang menimbulkan unang-unang keluar, pendapatnya keluar, kemudian ke notaris-notaris baru yang sudah muda, terlebih ke anggota luar biasa, apa saran kritik dan masukan dari Bang Irwan? Hey, Bang Mahfud, apa? Siap. Bang Mahfud, halo, lu buka pertanyaan. Iya, halo, dia kagak nyimak. Jadi saran kritik masukan dari Bang Irwan, senior yang sudah puluhan pun berkecimpung di dunia notaris dan organisasi, kepada teman-teman yang senior kan begini nih, baru Bang Irwan yang berani menyampaikan pendapat, memberikan solusi, kemudian kepada notaris-notaris muda, utamanya bagi anggota luar biasa, apa saran kritik dan masukannya? Ini Bang Mahfud suaranya jelek sekali, bukan orang loh yang ngomong, saya mohon maaf, ini bukan orang, suaranya nggak nyambung Pak. Saya sudah jelas belum? Ini mic-nya udah deketin nih. Nggak putus-putus gitu loh Bang Mahfud, nggak, saya sampai begini-begini itu. Oke, saran dari saya kebetulan kritik kepada siapa? Saran dan bukan saran kritik saran kritik dan masukan kepada teman-teman yang baik yang sudah senior, yang masih baru, dan terutama anggota luar biasa yang akan jadi jenis baru. Oh, maksudnya kepada teman-teman, ya, baik senior, ya, maupun yang masih baru, ya. Ya, kalau kepada teman-teman yang senior, bersikaplah sewajarnya, ya. Tidak ada lawan yang abadi. Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan bersilaturahmi lagi, jadi sewajarnya aja. Jangan berlebihan. Sementara bagi yang junior, bagi yang masih banyak membutuhkan poin, tetap dapatkan poin. Karena begini Bang Mahfud, teman-teman anggota biasa yang baru, yang junior, maupun teman-teman ALB, dia akan lebih lama bersama Ikatan Notaris Indonesia dibandingkan dia sama si Anu. Ya, 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 sosok sama sosok itu, ya betul, betul. Sama urusan dia kan cuma urusan SK. Ya, 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 betul, setuju, setuju. Urusan dia kan cuma urusan pelantikan. Tapi dalam hidup sehari-hari lebih lama mana anggota biasa atau anggota luar biasa bersama INIK atau bersama Dirjen AHU? Ya INI lah hari-hari. Nah, iya. Jadi itu udah saran saya, jalanin apa yang ditetapkan oleh organisasi termasuk pembinaan anggota, pendidikan, Maber 1234, ujian kode etik, jalanin. Memang kalau teman-teman enggak mau ngikutin semua, dipikir penderitaannya selesai. Iya, akhirnya nanti suatu ketika pada saat ketemu lagi masa-masa ru kembali, mau kemana? Berarti Bang Mahfud ibaratnya ALB loh, kemarin nggak ikut kode etik, nggak ikut ngambil poin-poin seminar.
apa kualitas yang Pak Mahfud harapkan terhadap notaris-notaris baru kalau tidak mengambil itu. Oleh karenanya, apa yang ditetapkan oleh organisasi, oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, jalanin. Ya. Nah, gitu Bang Mahfud. Ada lagi yang ingin Bang Bro sampaikan buat ALB? Apalagi Bang Bro kan punya banyak teman-teman yang magang di Bang Bro nih, ALB nih. Ada nggak saran buat mereka? ALB, untuk ALB. Saya begini Bang Mahfud. Kalau saya, karena kan kita harus memperhatikan geografis tempat tinggal domisili dia. Ya itu, kalau asal kampus mah banyak benar saya, hampir seluruh Indonesia. Dari yang paling jauh itu adalah dari Unhas. Ya, kalau ke arah timur, Pulau Jawa itu dari Unair aja ada di sini. Belum lagi Universitas Brawijaya, Diponegoro, Gajah Mada, Unpad. Banyak ya yang magang di tempat Bang Bro ya? Banyak, UPH, Pancasila, UI. Untar. UI ada UI? Kadang-kadang pesantren juga kesini, pesantren Bang Bro. Magang apaan? Emang pesantren magang? Ya enggak, maksud saya begitulah. Jadi anak-anak ALB enggak usah bingung berlebihan, sudah ya. Dan enggak usah dengerin hal-hal yang bukan domainnya Dirjen AHU. Titik. Nah, terima kasih Bang Mahfud. Oke, terima sekali lagi. Terima kasih Bang Bro, Dr. Haji Irwan Santosa, SH, SPN, MKN. Atas waktunya untuk bincang-bincang santai dengan majalah Gross Digital dalam kurung MGD garis miring Gross TV. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan nih. Kayaknya kayak belum makan, masih karena kondisi lapar, capek, habis ngasih materi di Yasri ya? Yasri. Ya? Di Yasri kelihatannya narasumber Gross TV ini agak lelah karena nggak ada kopi di mejanya, kalah sama Gross TV. Gross TV punya kopi, bisa sambil ngopi wawancaranya. Sekali lagi terima kasih. Jadi, Bang Irwan, sampaikan kepada para pemirsa, kalau ada yang mau bertanya, mau japri, kasih tahu nomor saya. Siap, nanti saya tulis di teks. Ya. Oke, Bang Bro, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Masih. Oke, Grosshopper, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.